Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sehat selalu dan sudah barang tentu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini membahas tentang tutorial cara pembuatan sidik jari pada smartphone Oppo F7. Nah, kita lanjutkan langsung langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuka pengaturannya. Nanti kawan-kawan bisa cari semua, bisa cari sendiri di layar smartphone Anda sendiri, Mas. Nah, yang pertama kita klik di pengaturan. Setelah pengaturannya terbuka, langsung saja kita cari sidik jari, wajah, dan kode password. Ya, di sini ada tulisannya sidik jari, wajah, dan kode pas. Langsung kita masuk, kita klik. Nah, ini sudah muncul sobat. Ini sudah muncul, kebetulan sidik jarinya itu sudah penuh. Ini kita bisa hapus salah satunya. Kita hapus jari yang poin 5 tadi, yaitu hapus. Nah, setelah itu untuk menambah sidik jari baru, kita langsung klik di menu tambah di sini sobat. Kita langsung bisa klik tambah sidik jari. Setelah kita tekan tambah sidik jari, langsung muncul seperti di layar ini sobat, bisa lihat sendiri. Letakkan jari pada sensor. Nah, kalau HP Oppo F7, letak sensor sidik jarinya itu di belakang. Langsung saja kita letakkan jarinya. Nah, setelah muncul seperti ini, garis-garis jari kita langsung kita kasih penuh di sini sobat. Nah, setelah penuh seperti itu, langsung kita masuk ke langkah kedua, yaitu sesuaikan posisi menahan. Bisa kita langsung tekan lanjutkan. Nah, ini tulisan lanjutkan ini, langsung kita tekan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa menggunakan jari yang tadi ataupun jari kita yang lain gitu. Langsung letakkan juga jarinya pada sensor di belakang HP Anda. Tetap seperti tadi, kita targetnya harus penuh semua. Nah, ini sudah selesai sobat. Nah, setelah sudah penuh seperti ini, kita langsung tekan tombol lanjutkan. Oke sobat, ini sidik jari kita ini sudah punya 5 ya. Yang tadi di sini 4, ini sekarang sudah bertambah jadi 5. Karena yang 5 tadi kita coba hapus untuk bisa menambahkan kembali. Setelah itu kita langsung gunakan sidik jari ini, tulisannya ini, gunakan sidik jari untuk kunci layar ataupun kunci aplikasi. Di sini langsung kita bisa aktifkan sobat, bisa aktifkan kunci layar. Nah, ini kalau ini tidak aktif, kita tekan kembali. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini, berarti sidik jari yang kita atur tadi sudah bisa digunakan untuk membuka kunci layar. Kemudian mengunci aplikasi juga seperti itu. Kalau posisi seperti ini adalah mati. Maksudnya sidik jari yang kita atur tadi tidak berfungsi. Untuk kita memfungsikan sidik jari sebagai alat untuk membuka kunci aplikasinya, kita bisa langsung aktifkan di sini. Nah, di sini diminta kode verifikasi. Langsung saja kode verifikasinya. Nah,
Setelah keluar, setelah kita atur kode verifikasinya dan ini sudah dipastikan sudah warna hijau, maka sidik jari yang kita atur tadi sudah berfungsi sebagai membuka kunci layar, kemudian membuka aplikasi. Nah, begitu sobat-sobat sekalian, begitulah cara mengatur sidik jari di Oppo F7 sobat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.